Master Lusu, I fear your meaning. Kita gak berhasil ngalahin si Guan Yu, cuma kita berhasil nego. Jadi kita damai nih sama Guan Yu. Untuk ini sih, untuk ngelawan si Cao Cao, jadi kayak kerjasama gitu. Oke, sekarang Pah udah mulai ini lagi, udah mulai baikan lagi. Jadi si Su ini, si Liu Bei sama Guan Yu udah mulai respect nih sama Sun Quan. Karena kekalahannya di mempertahankan Jing Provinsi. Tuh kan Lusu mati lagi. Anjir. 4 aja yang mati. Udah 4 lo yang mati ini. Gila. Udah 4 yang mati. Pertama si... lupa bapaknya lah. Sun Jian ya. Sun Jian, terus Sun Ce, terus Zhao Yu. Sekarang Luxu. Lusu. Lusu. Ya Lusu kali. Oke, Liu Bei ngasih ngirim surat nih ke Sun Quan. Ke Chengdu ke Jianyi. Jauh kali. Oke, jadi si Liu Bei minta bantuan ke Sun Quan untuk nyerang Cao Cao dari belakang. Ayo nyerang Cao Cao, gua cak pancing di depan lu dari belakang gitu. Liu Bei tuh orang yang susah dinegosiasi, bagaimanapun Oke, sekarang waktunya stats. Oke, kita mau ngambil tanahnya Hefei dulu. The Land of Hefei. Sun Quan, Ling Tong, Ganing. Oke, siapa nih? Kayak Ling Tong lah ya, gila. Ini legend banget cuy. Ling Tong, kau adalah legend dari segala legend. Rebutan. Tapi Ganing juga sih. Lu senjatanya cuy. Coba gua ngeliat Ganing senjatanya. DMSM 14, apakah ada yang lebih kuat nih? 21 sih. Ini bintang 1 cuy. Elemennya gila. Aduh, Ling Tong apa Ganing ya? Ling Tong aja deh. Ling Tong, senjata lu masih cupu, masih tipe 2. Apalah ya, kita pakai ini lah, 21 yang paling tinggi. Senjata lu gua kasih panah, rasa demerah 1. Equip skill, oh udah. Oke, let's go. I suppose I can muster up the strength for another battle. Ling Tong. My lord, are you sure about this? I know. Oh, yakin tentang ini. But this attack on Hefei. Gua tahu dalam aliansi tapi nyerang ini gitu. They probably have their sights set on Hanzhong. Oh, jadi ini kemarin kebagi dua nih, si Sun Quan ada sama Ganing sama Ling Tong. If we must include Liu Bei in order to destabilize Cao Cao, then so be it. I see. Give intake. Let's see. Though I must admit, I don't like the fact that we are doing the giving first. Just so long as we can call in the favor later. Ha! Who cares about the details? Just point me at the fighting and let me charge into the fray. Ha! You hothead. Kepala panas. Gimana sekali-kali pakai otak lu. Ganing makes a good point. Sebenarnya Ganing bener juga sih. The enemy defense is being led by Zhang Liao himself. Focus will be required to win. Oke, pertahanan si Liu Bei itu dipegang sama Zhang Liao. True enough. It will take the full might of Wu to achieve victory. Oke, Ling Tong kan, coba gue mau ke ini, dagang.
cuy, lo nggak ada jual apa gitu jatah buat gua yang kece. Ah, cukup banget cuy lo, tegangan mana sih? Coba kita lihat detail pertarungannya. Oh nggak bisa ya? Ya ada. Gua save dulu ya kawan-kawan. Oke, kita langsung aja masuk ke pertarungan. Memakai Ling Tong. Ayo, Tai Si Chi. Gua kira Zota ini. The warrior gonna have faith. Zhang Liao has met his name. Blah 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 blah. Now let's go and give. Oke. Kita kalah jumlah lawan musuh. Oke, kita tarung ini secara cepat. Kita lawan siapa sih sebenarnya? Coba gue lihat dulu. Nah, kita sedang melindungi central base di sana di atas. Hah, karena pakainya triple stick ya. Dulu pakainya double stick ya, pakai nunchaku dulu. Oh, oke. Ayo maju Ganing. Nah, kalau pakai Ling Tong nih serangannya ini sih per satu orang. Tuh. Ah! Cuma combo duanya paling enak. Sabar dong, woi. Oke. Bang. Nah, di sini Ling Tong dulu ultinya kece ya. Sempet kece sih, cuma jadi kayak ke satu orang doang nih, mana nih? Tuh. Fokus ke satu orang doang. Ini ulti pertama. Panjang. Aduh, gua harus bantuin nih. Kabar. Eh, tapi objektif gua ke sana, cuy. Oke, kita pakai skill duanya ya. Weh, rame juga. Wah, ini kita dijebak. Jadi pas kita nyampe garis depan ditutup sih. Ora, mampus nih. Jujur, ora. Ki apa? Jus skill 2 dapat belum ya? Oh, belum dapat skill 2-nya. Eh, skill 3-nya. Ini skill-nya tuh lebih ke ini sih. Ke serangan area tapi one damage gitu, satu damage gitu. Coba tuh, wah, gak empat mak combo 5 gimana sih? Combo 5-nya kece sih. Ling Tong memang terbaik. Nih. Combo 5. Dung, dung, dung. Duar. Mati kau dimakan cicak. Masih hidup. Kasih combo 1 aja lah. Jadi kita kayak dijebak gitu, apa camp kita diserang ketika kita dijebak sini. Kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, camp ini hancur. What the hell? Wah, main camp udah keambil lagi. Saya suruh balik cuy, suruh retreat. Ibu jangan ditinggalin juga, anjir. Kadang-kadang gue gak percaya ini terjadi. Gak ada waktu buat ngeluh, kita harus melindungi Lord kita gitu. Iya bener, kita harus melindungi dia. Ya maaf, gue ketinggalan nih. Eh kuda deh. Cepet banget aja udah kabur aja. Gue juga ngelindungin ini kan Sun Quan lo kan. Lama kalian kalau nggak ada gua cuk. Dah. Combo 5. Tang. Ter. Mati lah kau. Lompat-lompat terus. Siapa sih musuh sini?
Woo! Dang, dang. Bang. Ayo maju. Ayo lari my lord. Gua akan melindungi lu. Masih cilu enggak apa-apa. I wasn't strong. Gua enggak cukup kuat. It's okay, lu sendirian cuy sini. Salah gua karena membuat kesalahan katanya. Sebenarnya lu masih enggak apa-apa. Ya, karena ya pasukan biasa. Oke, sekarang tugas kita adalah nyelamatin ally kita. Biar enggak banyak korban. Jauh banget tengah-tengah situ anjir. Nah. Strike cuy. Wah, ada pentolan ya cuy. Pentolannya si Cao-Cao. Wih, mati deh si Chi. Gila, udah berapa banyak yang karakter utak, karakter penting mati di keluarga Wu. Mana tuh? Sinquan, aduh Sinquannya sendirian gini. Lawan Zhang Liao lagi dia. Iya lo kan, kebantai kan. Oke sini, I'm gonna face you. Tang, strike man, dar. Bukan lo, sini, multi lagi. Tang, strike cuy, dar. One last ulti. Wih, dah gue ulti juga tadi. Bakal cancel. Haha. Ya, kabur dia mundur. Tesci, maafkan aku. Gila, udah banyak banget yang mati dari keluarganya si Wu ini. Parah. Banyak banget karakter-karakter penting yang mati. Weh. Weh, anjir. Wah, gila. Dang, mati lu kena combo dua gua. Combo paling kuat gua. Ini Sinquan buru-buru banget anjir. Gua lagi nolongin officer-officer yang lain, dia udah nyampe sana aja. Dan ini masih di sini. Nah kan bingung kan lu kemana? Oh, suruh ngalahin ini dulu. Ulti. Aduh, jauh kejauhan enggak ya? Iya dong kejauhan. Mana musuhnya? Anjir gak kena lagi gua ulti 2 kali. Lo ini gua lagi nolongin lo. Nah. Ah, engineer-nya ketangkep. Udah kan udah gua kalian. Oke, udah berhasil. Kita udah berhasil nyelamatin engineer kita. Oke, cepetlah. Kita harus kabur nih. Waktu dia. Sinsa, oke, mantap. Pertarungan yang tengah dia menang. Ah, dari pasang cuma pasang tangga doang, jen. Enek. Sinkun udah lihat saja. Wih, rame. Kaget gua anjir. Ditutup lagi jalan keluarnya. Minta gua patahin lagi lehernya. Pakai petir cuy. This is my last battle.
Muter terus, ora 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 ora. Ah, terus kabur ke sini kan. Kita sisi mati gitu. Capek dia. My lord. Thank goodness you're safe. All thanks to you. I'm glad to see you all here. Tunggu kalian selamat. They were all over us. Oh, nggak percaya mereka di ngapung kita. Certain someone had acted with a little more intelligence. What? Just wish we had a second chance. We're all capable of better. Lintang nyalain Garling karena apa bertindak sukanya. Kita mungkin kalah sekarang. Tapi konflik terus berlanjut. If you behave like this, those who have fallen today will find no peace. Masih bersyukur, masih ada, kalian masih hidup gitu. Memang benar katanya. Kita udah sejauh ini cuy, pasti banyak bayaran yang harus dibayar. Kita gak bisa menolak tentang kenyataan itu. And we must become stronger still. Taking the dreams of the fallen with us. We shall prevail against this chaos. Sepertinya kita gak menyerah. Kita harus nyerah.